بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواننا الأخوات كوم مسلمين كوم مسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، وجدا شكر kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia kali ini, di mana alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita, melaksanakan salat al-fajr, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, salat yang memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat besar di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat yang terberat yang dikerjakan oleh seorang munafik adalah salat Isya dan salat kita saat ini, ini salat subuh. Ini merupakan salat yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Maka alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari yang berbahagia kali ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan untuk melaksanakan salat subuh yang memiliki kedudukan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah atas kita sebagai seorang muslim. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat ini, dan salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat jemaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu tema pembahasan terkait dengan bulan yang kita sekarang berada padanya, bulan Al-Muharram. Di mana bulan Al-Muharram ini merupakan bulan yang sangat mulia di dalam Islam. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk sedikit mengenal tentang bulan Al-Muharram, bagaimana keutamaan dan kemuliaannya di dalam Islam, dan kita juga akan sedikit menyampaikan bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dahulu melihat dan menyikapi bulan Muharram ini. Dan tentunya juga akan kita bahas tentang sebahagian pemahaman yang salah yang dipahami oleh sebahagian masyarakat terkait dengan Muharram, bulan Muharram ini, dan beberapa perbuatan yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar yang diyakini atau dilakukan oleh manusia terkait dengan bulan Al-Muharram ini. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara
karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala muliakan sebahagian waktu dari waktu-waktu yang lainnya. Allah muliakan satu hari dari hari-hari yang lainnya. Allah muliakan beberapa bulan dari bulan-bulan yang lainnya. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu hari dari hari-hari yang lainnya, menunjukkan bahwa amal ibadah yang kita kerjakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dibesarkan oleh Allah SWT daripada ibadah yang kita lakukan pada hari-hari yang lainnya. Begitu juga dengan misalnya Allah SWT memuliakan satu bulan dari bulan-bulan yang lainnya. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya, karena pahala yang kita kerjakan di bulan itu lebih besar, lebih banyak pahalanya, lebih agung di sisi Allah amal kita kerjakan daripada amal yang sama yang kita kerjakan di bulan yang lainnya. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya agar kita termotivasi untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang sangat banyak. Ini bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya kalau kita perhatikan misalnya, tidaklah Allah SWT muliakan bulan Ramadhan atas bulan yang lainnya kecuali karena Allah menyayangi kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah maksimal di bulan itu, namun pahalanya sangat luar biasa. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah. Maka segala puji bagi Allah atas penentuan waktu-waktu tertentu yang memiliki kemuliaan-kemuliaan tertentu. Coba kita bayangkan, dan ini juga kita ketahui bersama terkait dengan khusus bulan Ramadhan misalnya. Kita bayangkan coba, ya, camkan coba dengan keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam yang ada di bulan Ramadhan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang pahala amal ibadah di malam itu sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qadr. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda, kalian, kata Allah, hamba-hambaku, kata Allah, kalau kalian beribadah kepada-Ku di malam Al-Qadar itu, maka pahala dari ibadah yang kalian kerjakan itu lebih baik daripada pahala yang kalian kerjakan dengan ibadah yang sama selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Jadi misalnya di malam itu kita bersedekah dengan uang sebanyak 500 ribu misalnya. Malam itu kita bersedekah dengan uang sebanyak 500 ribu rupiah. Maka berarti pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah kita di malam itu lebih banyak atau lebih besar daripada sedekah yang sama senilai 500 ribu rupiah yang kita keluarkan selama berapa tahun? 83 tahun. Ya. Salat tarawih misalnya yang kita lakukan di malam itu. Ya. Kita misalnya mengerjakan salat tarawih 11 rakaat misalnya, atau mungkin lebih dari 11 rakaat kita kerjakan, misalnya 21 rakaat kita kerjakan, maka demi Allah salat malam yang kita kerjakan di malam itu dengan jumlah rakaat seperti itu lebih besar pahalanya dari salat yang kita kerjakan selama berapa tahun? 83 tahun. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan dan tetapkan ada waktu-waktu mulia, ada waktu-waktu yang agung yang ditetapkan oleh Allah, yang salah satu di antara hikmahnya agar termotivasi kita beribadah, sehingga sekalipun umur kita tidak bisa sepanjang umur Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam, umur umat Nabi sebelum kita yang umur mereka rata-rata ratusan tahun. Tapi dengan adanya waktu-waktu mulia ini, adanya waktu mulia ini, kita beramal sedikit akan tapi pahala kita banyak, pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan saat ini, yakni bulan Al-Muharram. Jadi kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan akan kemuliaan dari bulan Al-Muharram ini? Yang pertama kita akan bacakan dalil dari Al-Qur'an. Ya. Dalil dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kemuliaan bulan Al-Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Bilangan ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam satu tahunnya ketetapan Allah ada 12 bulan. Yang maksud di sini adalah bulan-bulan Hijriah, diawali dari bulan Al-Muharram, bulan Muharram, dan diakhiri bulan yang ke-12, ini bulan Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha arba'atun hurum." Dari 12 bulan yang telah ditetapkan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Disebut bulan haram, ya, disebut dengan bulan haram karena kemuliaannya. Jadi ada 4 bulan yang mulia dari 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 4 bulan yang mulia ini dalam sabda beliau alaihi salatu wasallam. Beliau bersabda, "Tsalatsun mutawaliyan." 4 bulan yang haram ini 3 bulan secara berurutan, datang secara berurutan. Beliau bersabda, "Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram." Ya, 4 bulan yang dimuliakan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, pertama 3 bulan yang datang secara berurutan. Pertama bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Kemudian bulan yang keempat adalah bulan yang berada di antara bulan Jumada Atsaniyah dengan Syaban, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang ditetapkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab, disebut dengan Rajab Mudhar. Rajabnya orang-orang Mudhar yang berada di antara Jumadah Atsaniyah dengan Sya'ban. Ikhwan dan akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan kita saat ini, bulan Muharram, merupakan salah satu di antara bulan haram. Bahkan para ulama, sebagian ulama berpendapat, dari 4 bulan yang haram ini, maka bulan Muharram ini adalah bulan yang lebih mulia. Bulan yang paling mulia.
Ini pendapat sebagian para ulama tatkala membahas dari 4 bulan yang haram itu mana bulan yang paling mulia, yang termulia, yang berada pada peringkat yang pertama kemuliaannya. Maka sebagian para ulama berpendapat bulan Al-Muharram, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia. Ini ikhwan kaum muslimin dan akhwat kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Dalil yang menunjukkan akan kemuliaan, penegasan akan kemuliaan bulan yang haram ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah ketetapan agama yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan yang haram tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita berbuat dosa. Allah melarang kita berbuat dosa di 4 bulan yang haram ini. Allah mengatakan jangan kalian berdosa, jangan kalian melakukan dosa, menzalimi diri kalian di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram, dan jangan juga kalian lakukan maksiat, menzalimi diri kalian di bulan Rajab. Jangan bermaksiat. Padahal sebagaimana kita maklumi bersama, yang namanya maksiat itu dilarang di semua waktu. Ya, apakah dengan ayat ini yang berfirman bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan maksiat di 4 bulan yang haram, kemudian kita boleh melakukan maksiat di bulan yang lain? Tidak, demi Allah tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan maksiat di bulan Syawal, kita tidak boleh melakukan maksiat di bulan Syaban. Akan tapi kenapa Allah tegaskan jangan zalimi diri kalian di 4 bulan yang haram ini, berarti larangannya lebih keras. Larangannya lebih keras. Muliakan bulan itu. Maka perhatikan, jangan kalian melakukan apa? Maksiat kepada Allah. Ini keutamaan yang pertama. Ya, keutamaan yang pertama dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni keutamaan bulan Muharram. Apa keutamaannya? Bulan kita saat ini, bulan Muharram, merupakan salah satu di antara 4 bulan yang telah diharamkan dalam syariat. Bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, sebahagian para ulama berpendapat bulan Muharram ini adalah bulan yang paling utama dari 4 bulan yang haram yang disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah tersebut. Ini ikhwani kaum muslimin, afwan, surat Taubah tersebut. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua kita bisa lihat dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan yang kedua kita bisa lihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Nabi bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa di hari-hari di bulan Ramadhan adalah puasa yang kita kerjakan di bulan Allah, bulan Muharram. Nabi SAW bersabda bahwa puasa yang paling utama dikerjakan oleh seorang hamba adalah puasa yang dikerjakan di bulan Allah, bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwa puasa di bulan ini sangat mulia. Bahkan sebagian para ulama berpendapat dari hadis ini bahwa disunnahkan seorang muslim dan muslimah mengerjakan puasa di bulan Muharram satu bulan penuh. Satu bulan penuh. Kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadis, puasa yang paling utama dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah setelah puasa di hari-hari di bulan Ramadhan. Puasa yang paling utama dia kerjakan adalah puasa yang dia kerjakan di hari-hari di bulan Muharram. Subhanallah. Dan ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, walaupun sebagian para ulama mengatakan hadis ini tidak menunjukkan diperintahkannya kita berpuasa setiap hari di bulan Muharram, akan tapi perbanyak puasa, maksud Nabi. Perbanyak puasa. Jadi lakukan puasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram ini.
Ya. Kemudian Nabi SAW di sini secara khusus mengatakan apa? Syahrullah. Muharram itu bulan Allah. Sebenarnya apa bedanya dengan bulan Syawal? Apa bedanya bulan Ramadan? Apa bedanya bulan Dzulqa'dah? Apa bedanya bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram ini? Kenapa secara khusus Allah SWT nisbatkan bulan ini kepada Allah? Kenapa Allah mengatakan bulan Allah, bulan Al-Muharram? Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah, karena Allah nisbatkan bulan ini kepada dirinya. Allah nisbatkan bulan ini kepada dirinya. Dan ini kita dapati dalam beberapa isyarat dalil. Contoh misalnya ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mukjizat untanya Nabi Shalih alaihi salatu wasalam disebutkan oleh Allah dalam surat Wadduha, disebutkan Allah dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Allah mengatakan faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Untanya Allah. Kenapa Allah menisbatkan unta ini kepada dirinya? Karena unta Nabi Shalih memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lain. Kemudian Allah SWT nisbatkan Ka'bah yang ada di Mekah itu sebagai Baitullah. Allah SWT berfirman kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, antahhira baiti. Allah mengatakan, bersihkan dan sucikanlah rumahku ini, wahai Ibrahim, wahai Ismail. Kenapa rumah Allah, yakni masjid yang ada padanya Ka'bah Allah di Mekah, secara khusus dinisbatkan Allah kepada dirinya? Allah mengatakan, baiti, rumahku. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah, masjid yang padanya ada Ka'bah, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya. Ini kaidahnya. Maka tatkala Allah SWT menisbatkan bulan Muharram kepada dirinya, menunjukkan bulan ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Ini keutamaan ikhwan dan akhawan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kedua dari bulan Muharram ini, yang pertama karena ia termasuk bulan haram, karena ia termasuk bulan haram, dia termasuk satu bulan dari empat bulan yang diharamkan oleh Allah di waktu Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bulan Muharram ini Nabi SAW nisbatkan dia kepada Allah, karena beliau mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Dua keutamaan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah yang kita kerjakan di bulan ini sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati orang-orang jahiliyah sebelum datang masa Islam, mereka sudah memuliakan bulan Muharram ini. Karena memang keharaman bulan Muharram ini telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti semua ajaran para nabi alaihi salatu wasalam yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala semuanya memuliakan bulan Muharram. Karena kemuliaan empat bulan ini telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, karena dahulunya mereka berpegang, ya, nenek-nenek moyang mereka tatkala dirunut ke atas itu sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka ada sisa-sisa daripada syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, di antaranya adalah memuliakan dan menghormati bulan Muharram. Sehingga ikhwan, disebutkan bahwa mereka tidak melakukan peperangan. Mereka tidak mau melakukan peperangan, menimbulkan permusuhan di bulan apa? Muharram. Sampai disebutkan bahwa tatkala mereka mendapati sekalipun orang yang membunuh orang tua mereka, mereka dapati dan mereka bertemu dengannya di bulan Muharram, maka mereka akan menahan diri, karena menurut mereka ini adalah bulan yang mulia, bulan yang tidak boleh seorang melakukan permusuhan, bulan yang seorang tidak boleh melakukan maksiat, bulan yang harus dimuliakan dan dihormati. Setelah datang Islam, maka Nabi SAW tegaskan akan kemuliaan ini sebagaimana kita sebutkan tadi dalam ayat dan juga sabda yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Maka seorang muslim hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah,
ya, memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Muharram ini. Dan tentunya yang telah berlalu terkait dengan masalah puasa, puasa apa? Puasa Asyura, yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 di bulan Muharram. Itu hendaknya setiap tahunnya kita berazam untuk mengerjakan puasa itu, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi menjaga puasa sunnah. Puasa sunnah betul-betul dijaga oleh beliau. Beliau bertekad untuk berpuasa di hari itu, kecuali puasa yang beliau kerjakan di tanggal 10 di bulan Muharram. Benar-benar beliau jaga. Ya, ini akhwati kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap seorang muslim dalam menyikapi bulan Muharram. Dia muliakan, dia yakini keagungan dan kemuliaannya, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah. Namun kita dapati sebahagian manusia memiliki keyakinan salah terkait dengan bulan ini. Ya, memiliki keyakinan yang salah terkait dengan bulan ini. Ada di antara manusia, ya, kalau di negeri kita, khususnya yang bersuku Jawa, orang Jawa, mereka berkeyakinan bulan ini bulan apa? Bulan musibah kan? Mereka sebut Muharram itu bulan Syura. Mereka berkeyakinan bahwa bulan Muharram ini bulan apa? Musibah. Bulan penuh bencana. Bulan yang penuh kesalahan. Bulan sial. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia tatkala memasuki malam satu Muharram. Wallahu alam di sini ada tidak, enggak tahu kita. Malam satu Muharram dilakukan oleh sebagian orang yang kita tahu dari saudara-saudara kita yang bersuku Jawa, khususnya yang di tanah Jawa sana. Mereka melakukan apa istilahnya, ruatan. Maka biasanya mereka berkeyakinan bahwa malam satu Muharram atau malam Syura itu ini akan turun kejahatan, akan mendatangkan apa, musibah, bencana, kesulitan. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka kadangkala harus memandikan beberapa orang anak mereka dengan mandi khusus, ya, kemudian melakukan ya tolak bencana, tolak bala yang mereka lakukan, karena mereka menganggap bahwa bulan Muharram ini adalah bulan apa? Bulan sial. Ini keyakinan yang salah. Ini ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak ada bedanya dengan tatayur yang dilarang oleh agama kita. Tatayur yang dilarang oleh agama kita, yakni menganggap ada satu bulan, menganggap ada satu waktu, menganggap ada satu hari, menganggap ada satu tanggal yang mendatangkan apa? Kesialan. Ini tatayur, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini sudah ada keyakinan seperti ini di masa jahiliyah. Terkait dengan bulan misalnya, orang-orang Arab jahiliyah sangat takut dengan dua bulan. Pertama, mereka takut dengan bulan Syawal. Mereka takut dengan bulan Syawal, khususnya dalam pernikahan. Mereka tidak berani menikahkan anak putri mereka, atau mereka tidak berani menikah di bulan apa? Di bulan Syawal. Karena menurut mereka bulan Syawal adalah bulan sial untuk pernikahan. Ada sebagian para ulama mengatakan kata Syawal itu diambil dari kata syalatil ibil. Artinya di bulan itu, bulan tatkala seekor unta betina tidak mau dikawini oleh jantannya, dia menjauh dari jantannya. Jadi mereka berkeyakinan kalau seandainya pernikahan itu dilakukan di bulan yang seperti ini, maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran antara suami dan istri, sial. Maka mereka tidak berani, menganggap bulan Syawal adalah bulan sial untuk pernikahan, maka mereka tidak berani apa? Melakukan akad pernikahan di bulan Syawal. Kalau bulan Syura gimana? Di bulan Syura gimana? Ada enggak masyarakat di sini berkeyakinan bahwa bulan Syura itu adalah bulan yang tidak boleh apa? Menikah. Ada? Hah? Ada. Kurang lebih sama di sini dengan sana kan gitu.
Makanya kita lihat di bulan Syawal itu ramai sekali pesta. Bahkan satu hari Ahad itu sampai dapat 4 undangan. Kalau dahulu orang lebih takut, sekarang sudah mulai agak Masya Allah paham ya. Sehingga bulan Syura kok gak bisa, nikah bulan Syura tidak bisa, ini bulan Syil. Ini dibantah oleh Nabi SAW dalam hadis dengan perbuatan langsung yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tatkala bangsa Arab takut dengan bulan Syawal untuk melakukan pernikahan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menikahi istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal, dan satu rumah dengan Aisyah di Madinah beliau pilih juga di bulan Syawal. Jadi Nabi menikahi Aisyah di Mekah di bulan Syawal, satu rumah di Madinah dengan Aisyah beliau pilih juga bulan Syawal untuk menghilangkan keyakinan buruk yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah terkait dengan meyakini adanya kesialan pada bulan tertentu. Jadi kita tidak boleh, ikhwan dan akhwat, meyakini ada bulan sial, ada tanggal sial, ada hari sial, ada angka sial, tidak boleh. Kesialan itu terletak pada maksiat yang kita kerjakan. Tidak ada hari sial. Sebagian orang Arab dulu takut dengan hari Rabu. Sebagian manusia takut dengan angka 13. Apa keterkaitan angka 13 dengan kesialan? Ya. Sampai tempat duduk yang ada di pesawat dari angka 12 lompat ke angka 14. Kalau dibuat angka 13 tidak ada seorang pun yang berani duduk di situ. Apa keterkaitan angka 13 dengan kesialan? Ini termasuk keyakinan, kalau ada, ini termasuk peninggalan keyakinan orang-orang jahiliyah. Tidak boleh seorang muslim meyakini seperti itu. Merasa bernasib sial tatkala mendengar suara burung gagak. Tiba-tiba di tengah malam ada suara burung gagak di atas rumah kita, maka satu rumah mengatakan, ini kabar duka cita yang beberapa waktu terdekat akan kita terima. Tidak boleh seperti ini. Ini tatayur dan ini termasuk syirik. Termasuk syirik. Ya, Nabi SAW menjelaskan ini. Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah. Bukan termasuk golongan kita orang yang berkeyakinan apa? Tatayur seperti ini. Ya, dan juga tentunya tidak boleh kita meyakini kita akan mendapatkan kesialan dari hal-hal seperti ini, atau juga meyakini akan mendapatkan manfaat karena melihat sesuatu. Ini juga tatayur. Ya. Tiba-tiba telapak tangannya gatal. Apa keyakinan orang? Mau dapat uang. Tak boleh. Apa keterkaitan dapat uang dengan telapak tangan gatal? Kita tanya sama orang-orang yang punya harta banyak, punya duit banyak, yang hari-hari bertransaksi dengan jutaan, ratusan juta, miliaran, tak pernah tangan telapak tangannya gatal ya. Ya. Kemudian tatkala matanya bahasanya apa? Berkedip-kedip sendiri, ya. Bahasa kita men berkedut ya. Dia mengatakan, "Ini mau nangis saya ini ke depannya ini apalah kabar?" Haram hukumnya, tak boleh tapayur ini. Ya, tatayur seperti ini. Ya, masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, berkeyakinan ada tamu mau datang. Jadi tatayur ikhwan tak boleh. Dan Islam tidak boleh. Kapan itu menjadi tatayur yang haram? Kalau seandainya kita takut dengan itu atau bahagia dengan itu, padahal belum ada, maka ini termasuk tatayur. Tapi kalau muncul di hati kita serasa was-was dengan itu, ini belum sampai pada sesuatu diharamkan oleh Allah, kecuali kalau ada tindakan yang kita lakukan. Karena memang semenjak kecil kadang kalau orang tua kita menyampaikan itu dengan salah ya, sehingga itu tertanam di hati kita. Ya, tertanam di hati kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wa ma minna." Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kadang kala perasaan itu hinggap di hatinya. Ya. Contoh dia mau melakukan perjalanan safar, mau melakukan bepergian, terdengar suara burung gagak. Misal ini. Tentunya karena memang kita sering dengar dan setan selalu membisikkan rasa takut di dalam hati kita, tentunya ada was-was gitu. Ada was-was, mau pergi. Ini suara burung gagak pula ini saya dengar. Was-was. Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau was-was dan Anda tetap bertawakal kepada Allah berjalan melanjutkan perjalanan, maka insya Allah ini bukan syirik.
Tapi kalau gara-gara suara itu Anda batalkan perjalanan safar Anda, ini jatuh ke dalam apa? Ke dalam syirik. Maka ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kalau ada di antara kita yang agak merasa takut dengan bulan syura ini, bulan Muharram ini untuk pernikahan misalnya, dia takut, akan tapi sudah, karena memang pas waktunya bulan syura sudah kita lakukan aja. Padahal di hatinya itu ada was-was, tapi dia lawan, maka ini bukan syirik. Tapi kalau dia akan melakukan penentuan tanggal nikah, kemudian diusulkan bulan Muharram, dia mengatakan jangan, itu bulan siang, kita pindah saja ke bulan yang lainnya, berarti ini jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Karena tidak ada sial dalam agama kita terkait dengan tangga, terkait dengan waktu, terkait dengan apapun. Kesialan itu terletak pada apa? Pada dosa yang kita lakukan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ada sebagian kelompok manusia di bulan Muharram ini mereka menunjukkan apa? Niyaah, mereka meratap. Ya, ini orang-orang Syiah. Karena Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, Husain dibunuh dengan zalim, ya dibunuh dengan zalim di bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Karena itu kita lihat ya, orang-orang Syiah melakukan peringatan atau ritual tertentu di bulan Muharram dengan melukai apa? Diri mereka. Melukai sampai berdarah-darah, mereka lukai. Bahkan anak yang masih kecil juga dilukai kepalanya. Kalau orang-orang tokohnya tidak melukai lagi, akan tapi menampar apa? Pipi mereka, menampar pipi mereka, menampar, memukul kepala mereka, memukul badan mereka. Tapi kalau orang rendahan melukainya. Orang rendahan melukai dengan senjata tajam, imma dengan pedang atau rantai yang tajam, mereka lukai. Ya, sehingga luar biasa. Ini salah satu di antara perbuatan yang diharamkan dalam syariat, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita meratapi apa? Musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan termasuk golongan kami yang apa? Yang memukul-mukul pipinya tatkala ditimpa musibah, bukan termasuk golongan kita kata Rasulullah sallallahu yang mengoyak bajunya tatkala ditimpa musibah dan menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Jadi tidak boleh seorang itu meratapi, dan ini yang dilakukan oleh mereka di bulan apa? Bulan Muharram ini, tepatnya di tanggal 10 di hari Asyura. Ini ya, di hari Asyura. Dan ini ikhwan, keyakinan-keyakinan yang salah sebagaimana saya sebutkan tadi, ada yang salah menyikapi bulan Muharram ini sebagai bulan apa? Bulan sial, bulan musibah, bulan yang mendatangkan malapetaka, sehingga mereka tidak berani melakukan tindakan-tindakan tertentu di bulan ini. Ya. Dan ada yang menyikapinya bahwa bulan ini adalah bulan kesedihan. Ada yang menyikapinya bulan kesedihan. Sehingga akhirnya mereka menganggap bulan ini adalah bulan seorang yang harus menunjukkan kesedihan. Ini orang-orang Syiah. Tatkala mereka melihat, dan ini terjadi dalam sejarah, terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, tepatnya di bulan Muharram dan di hari Asyura. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga yang di bulan Muharram dia menunjukkan kesenangan, memberi makan, memberi minum kepada orang fakir dan miskin. Jadi membuat satu acara atau ritual tertentu bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki di bulan apa? Di bulan Muharram. Ketiga-tiga ini merupakan perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sebagaimana yang pertama tadi kita sebutkan, muliakan bulan Muharram dengan memperbanyak apa? Ibadah kepada Allah. Muliakan bulan Muharram dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya ibadah yang harus kita perhatikan apa? Ibadah puasa. Perbanyak puasa di bulan ini. Bahkan sebagian ulama tadi kita sebutkan, ada sebagian ulama berpendapat satu bulan penuh kita puasa. Karena hadis yang kita bacakan tadi, puasa yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba setelah puasa di hari-hari Ramadan adalah puasa yang dia kerjakan di bulan Allah, bulan apa? Al-Muharram. Jadi ini sikap yang benar yang mesti dilakukan oleh seorang muslim menyikapi kemuliaan dan keutamaan bulan kita saat ini, bulan Muharram. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah semaksimal mungkin di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Jangan kita sia-siakan, karena tidaklah Allah memuliakan bulan Muharram dari bulan yang lainnya
kecuali bulan ini. Kalau kita beribadah, Allah lipat gandakan apa? Amal atau pahala ibadah yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya kalau ada yang perlu ditanyakan, kita persilahkan. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Fadal. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bercanda dalam pembahasan tatayur, ya. Contoh, di antara contoh, misalnya saya contohkan tadi, terdengar suara burung gagak sambil ketawa kita bilang, siapa yang mau meninggal nih ya? Tapi ini kan contohnya ekstrim kali kalau seperti ini. Biasanya orang bermain dengan gurau dengan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat. Ya seperti ini kayaknya mau dapat uang ini. Padahal gurau dia. Ya, kalau yang burung gagak tadi mungkin enggak ada orang canda seperti itu. Malah diam semua kan gitu kan. Dengan suara burung gagak, diam semua. Enggak ada ini. Siapa yang mau mati ini di antara kita ini? Enggak ada. Jadi intinya ikhwan, kalau ingin bercanda cobalah bercanda dengan selain yang seperti ini. Bahaya bercanda seperti ini. Coba ingat dan ambillah pelajaran bagaimana sebagian orang-orang di zaman Rasulullah bercanda, bergurau dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sampai turun ayat yang sangat luar biasa, karena mereka salah. Bercanda dengan media, dengan suatu pembahasan yang tidak boleh. Karena ini masalah agama. Hati-hati. Sama seperti yang ditanyakan, apakah layak seorang muslim bercanda dengan sesuatu yang para ulama mengatakan dari hadis Rasulullah minimal jatuh ke syirik kecil, minimal. Dan sepakat semua para ulama, syirik kecil itu Bapak Ibu apabila dibandingkan dengan dosa besar selain syirik, maka syirik kecil itu dosanya lebih besar dari dosa itu. Contoh misalnya syirik kecil dibandingkan dengan mencuri misalnya, mana lebih besar dosanya? Dosanya lebih besar syirik kecil. Dosanya lebih besar syirik kecil daripada mencuri. Jadi sekedar berkeyakinan kemudian membatalkan perjalanan safar kita gara-gara suara burung gagak tadi. Ya kalau orang Arab melihat burung terbang ke kiri, mereka batalkan safar mereka. Kalau dibatalkan itu gara-gara melihat burung terbang ke arah kiri atau mendengar suara gagak, takut kalau melakukan perjalanan ada musibah yang menimpa kita, demi Allah dosa itu, pembatalan perjalanan gara-gara itu lebih besar dosanya daripada mencuri. Karena dibahas syirik. Ya, maka coba kalau ingin kita bergurau, boleh. Nabi SAW juga bercanda. Nabi juga apa? Bercanda alaihi salatu wassalam. Karena memang hidup kita ini tidak boleh harus tegang begitu saja. Harus ada canda dan tawa dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita pasang muka ketat saja ya. Masuk rumah, ketemu dengan istri dan anak, ketemu dengan teman, sama seperti kita ketemu dengan musuh kita. Tidak ada canda dan tidak ada ketawa dalam kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan kita sehari-hari. Nabi bercanda. Dan canda Nabi itu tercatat dalam banyak apa? Riwayat. Nabi alaihi salatu wasallam bercanda. Tapi canda beliau tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Allah. Ambil pelajaran dari canda yang tidak pada tempatnya dan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Mereka melakukan perjalanan jauh di perang Tabuk. Perjalanan safar dulu tidak seperti kita. Di zaman kita aja yang namanya safar itu berat. Saya datang dari Binjai kemari selama kurang lebih 10 jam ya, dengan istirahat dan sebagainya. Itu pun merasakan perjalanan terasa apa? Berat. Karena yang namanya perjalanan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, apalagi di perjalanan banyak hal-hal yang mungkin kita hadapi kesulitan, itu beratnya luar biasa. Apalagi apabila kita bandingkan perjalanan safar yang terjadi pada zaman dahulu. Mereka menempuh jarak ratusan kilo, ribuan kilo dengan apa? Dengan naik unta di tengah padang pasir. Bayangkan. Para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada di antara mereka yang berjalan
Bapak Ibu kalau melaksanakan ibadah haji dan umroh, bayangkan saja kita naik bus saja selama kurang lebih 4-5 jam itu, beberapa kali kita aduh gak sampai-sampai kan gitu kan. Mereka naik unta atau berjalan kaki di tengah padang pasir. Kita sekarang berangkat mobil pakai AC, minuman makanan ada, tapi itu pun kita merasa apa? Berat, berat. Makanya waktu itu mereka biasanya kalau melakukan perjalanan kan ada sendau gurau di kalangan mereka, menghilangkan apa? Kelelahan, kepenatan di perjalanan yang begitu panjang. Tapi gurau mereka salah. Mereka ingin buat lucu, ingin buat orang tertawa dengan media yang salah, dengan pembahasan yang salah. Apa kata mereka, salah seorang di antara mereka, untuk membuat orang semua tertawa dan menjadi enjoy, happy dalam perjalanan. Mereka mengatakan, seorang mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghamu butunan wala aqlabu alsunan wala ajban indal liqa." Kita tidak melihat seorang dari kita, ya, dari kita yang paling besar perutnya, paling banyak makan, yang paling pendusta kalau berbicara, paling penakut di medan perang. Maksud mereka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sambil ketawa ini. Pembahasannya adalah pembahasan sekedar lucu, bukan seperti itu kenyataannya, tidak. Nabi itu tidak banyak makan. Nabi itu bukan orang penakut. Nabi itu bukan orang pendusta, tapi ini sekedar mereka buat untuk yang lain apa? Bisa tertawa, bergurau. Coba lihat gurauan yang tidak pada tempatnya ini. Langsung dikomentari oleh Allah dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah layak, kata Allah? Allah berfirman, apakah layak Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai bahan untuk kalian olok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan lagi, kata Allah. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Sehingga orang-orang ini datang kepada Nabi SAW meminta maaf. Nabi tetap naik atas untanya. Dia menarik ekor unta Nabi SAW bergantungan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mohon maaf. Perkataan yang kami ucapkan itu hanya sekedar canda, tidak kenyataan, ya Rasulullah, untuk menghilangkan kelelahan dan kepenatan kami di perjalanan panjang ini." Tapi Nabi tidak bergeming. Nabi SAW hanya menjawab, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Layak dan pantaskah Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok di kalangan kalian? Itu yang dibaca oleh Nabi. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nabi tidak perhatikan dia, Nabi tidak lihat dia. Karena apa? Mereka bergurau dalam sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat. Ambil pelajaran ini. Maka dalam urusan agama janganlah bergurau kita. Agama ini serius. Dia jangan bergurau. Bergurau dalam bab lain, silakan dalam dunia kita bergurau. Datang seorang nenek kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar kiranya aku bisa masuk surga." Apa Nabi bergurau? Nabi mengatakan, "Nenek-nenek tidak ada di surga," kata Nabi. Nenek ini datang serius, nenek ini minta doa kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku bisa masuk surga." Kiranya Nabi menyikapinya dengan canda. Apa kata Rasulullah? "Nek, yang namanya nenek-nenek itu tidak ada di surga." Maka nenek ini pun pergi dalam keadaan apa? Menangis. "Waduh, gak masuk surga saya." Tapi Nabi katakan, "Engkau kalau masuk surga gak seperti ini lagi." Maksud Nabi itu maksudnya, bukan engkau tidak masuk surga, engkau kalau masuk surga tidak nenek lagi, engkau akan menjadi seorang wanita yang umurnya berkisar berapa? 33 tahun. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku kendaraan." "Iya, insya Allah saya akan berikan kepadamu anak unta," kata Nabi. "Mana anak unta? Saya besar badan saya, mau naik anak unta?" Nabi mengatakan, "Saya akan berikan kepadamu anak unta." "Nggak bisa ya Rasulullah, saya minta induk unta atau jantan unta yang sudah besar." Nabi mengatakan, "Saya akan berikan anak unta," sambil tersenyum Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Tidak ada unta di atas muka bumi kecuali anak unta. Mau dia sudah tua atau besar atau kecil, dia tetap anaknya apa? Anaknya unta," kata Rasul. Ini gurau, wajar seperti dalam kehidupan. Tapi ingat, jangan bergurau dalam perkara yang dilarang dalam syariat. Jadi masalah syirik jangan kita bergurau. Yang ada harus kita bantah. Misalnya dengan, ingat, ini ada orang berkeyakinan ini buruk, ini tidak ada dalam Islam. Bukan malah dibuat sebagai canda.
Ini enggak pantas seperti ini, wallahu taala alam. Nah. Yang lain? Silakan. Maka tidak diperbolehkan perjalanan. Jadi ada orang tua yang tidak memperbolehkan kita melakukan perjalanan. Marah-marah. Jadi kita tidak pergi gara-gara marah-marahnya orang tua. Setelah kita jelaskan. Iya. Baik. Tentunya tatkala kita mendengar hal-hal atau melihat sesuatu yang ceritanya itu akan mendatangkan kesialan dalam perjalanan kita, kita bertekad, berazam untuk pergi. Tapi kiranya orang tua kita masih memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini. Dan dia melarang kita. Bahkan kalau kita berangkat, dia marah luar biasa. Dia marah luar biasa. Bahkan dia mengatakan, kalau kau tidak berangkat, jangan kau anggap aku sebagai ibumu lagi. Waduh. Kalau kayak gini bagaimana, Ustaz? Maka yang pertama, dicoba untuk bisa memahamkan keduanya bahwa ini merupakan kesyirikan. Ya, maka saya sarankan sebelum itu terjadi, sebelum keberangkatan kita terjadi. Contoh misalnya kita sudah tahu ini bagian daripada kesyirikan, tatayur yang dilarang dalam syariat. Maka dari sekarang coba dia apa? Disampaikan kepada orang tua dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Ya, usahakan menasihati orang tua itu jangan seperti menasihati murid yang berada di kelas. Ya, karena kita menyangka bahwa tatkala kita sudah paham hukum, orang tua kita sama seperti murid kita. Ya. Sambil makan kita mengatakan, "Pak, dengar sebentar, Pak ya, saya akan menyampaikan ke Bapak." Ya. Akhirnya orang tua mengatakan, "Mana adab kita sebagai seorang anak?" Mungkin pandailah kita dalam pembahasan atau pembicaraan yang serius dengan orang tua, bisa mungkin kita masukkan, kita selipkan beberapa pembahasan untuk menyadarkan orang tua kita. Karena tidaklah kita berdakwah kecuali karena kita cinta kepada orang yang kita sampaikan dakwah itu. Kita nasihati orang, tujuannya bukan untuk merendahkan dia, tapi karena cinta kita. Maka kalau seandainya kita kenal dan berteman, saya melakukan kesalahan, Bapak tak nasihati saya, berarti kita tidak berteman sebenarnya. Yang namanya pertemanan yang baik dan benar itu bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau seandainya ada kesalahan dilakukan olehnya, kita nasihati dengan cara yang baik dan benar. Maka coba yang pertama lakukan nasihat kepada orang tua, sampaikan bahwa ini adalah bentuk apa? Kesyirikan. Tapi kalau seandainya kedua orang tua masih terus memaksa, karena hari itu dia belum terima penjelasan kita, dia mengatakan yang penting kamu jangan pergi. Maka jangan pergi. Bukan karena kita takut kesialan yang kita dengar dari suara yang kita dengar, tidak. Tapi karena apa? Orang tua kita melarang. Karena kita memang sudah bersiap, tas sudah disiapkan, pakaian sudah disiapkan, bekal sudah disiapkan, mau berangkat orang tua melarang karena ada sesuatu yang menurutnya adalah hal yang akan mendatangkan bencana. Ya, kita sampaikan ini tidak. Berusaha negosiasi dengan baik, sampaikan dengan baik, nasihat dengan baik. Kalau tetap keduanya belum terima saat itu, sambil berdoa kepada Allah kita agar Allah bukakan hati keduanya. Ya sudah, batalkan perjalanan. Bukan karena takut kesialan yang akan menimpa kita dari sesuatu yang kita dengar, akan tapi takut orang tua kita marah kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, cukup? Ada yang lain? Baik, kita cukupkan pembahasan kita. Semoga ada faedahnya dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang agung ini, bulan Allah, bulan Al-Muharram. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.